Ini intro, intro slime. Slime Malang yang diasingkan. Yuk semua klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya. Memang introku aneh, biar kagak copyright. Memang introku jelek, biar gak di copyright. Yuk semua klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya. Dan juga klik tombol like-nya. Tonton habis video ini. Oke deh, hai, welcome back ya. Hari ini aku ingin main game Everything Was a Nightmare. Sesuai namanya guys, katanya di game ini semuanya itu adalah mimpi buruk. Intinya semuanya ini menyeramkan lah ya di sini. I don't know sih. Aku mau main game ini karena namanya keren dan juga mungkin nantangin. Ya, walaupun aku gak terlalu suka game horror, but ya, it's okay lah ya. Bentar. Ini kok ini kalau misalnya kita pakai yang terendah jadi ini mah mouse-nya main gini kocak. Nah, kita pakai epic aja. Windows. Oke. Go back. Oke, Ci. Jadi ya, tanpa berlama-lama, aku malas jelasin karena ini aku gak tahu ini game apa. Let's go, kita ke new game. Oke. Katanya pastikan kalau aku menggunakan headset ya. Semacam itu. Dan di tempat yang gelap. Di sini aku gak bisa main di tempat gelap karena gak boleh. Dan aku gak punya headphone masalahnya. Punya sih tapi malah colok aja. Jadi ya, game ini mengandung suara yang sangat besar tuh guys. Yang punya penyakit jantung jangan jangan ini ya, jangan nonton ini video. Skip aja sih, skip. Cari game lain aja. Kok besar banget suaranya. Salah, aku kira ini itu suara game bocak. Ternyata itu suara apa sih? Suara haram. Jika aku mati atau keluar, aku mulai dari awal kah? Aku gak bisa stop gamenya. Aku bisa keluar dengan tekan escape. It's okay. Gak apa-apa. Oh my god. Ini grafiknya aku mantep banget. Aduh. Gila grafiknya ya. Ini mati woi. Ini lah tuh aku mati gocak. Enggak sih. Ya masih agak lancar dikit lah ya. Aku masuk keluar sih. Jadi ya, selamat datang di game Everything Was a Nightmare. Gila, langka banget ya. Aku bisa ingat nama game. Oke, let's go. Oke, ini apa nih? Follow the blood. Oke. Oh. Ini darahnya mana kocak? Katanya follow the blood. Kata orang lurus ke depan adalah jalannya, tapi kayaknya bukan ya. Sam, ada Sam di sini. Oke. Apakah ini akan menjadi game yang sangat menjanjikan? Game yang akan membuat kalian kejang-kejang. I don't know. Sam, ada apa dengan Sam? Apakah orang ini suka, pembuatnya suka Sam? I don't like it. Ini bisa dibuka gak sih? Ya, gak bisa sih, gak bisa dibuka. Jadi kita harus kemana ya? Mohon maaf nih. Follow the blood kan? Where? Aku sudah ikuti semua tempatnya. Di sini gak ada apa-apa. Find something to destroy the wood. Oh. Aku cari sesuatu cuy untuk hancuri. Ah! Oke, kita kesini. Sini. Gila itu apaan kocak? Oke, di sini ada sesuatu cuy. Kebuka app-nya ya.
Wah, Sam. Oke. Ah! What the hell? What the hell? Aman gak guys? Aman gak guys? Aman lah ya. Aman lah ya. Ya, aman lah. Masih gitu cuy, masih gitu. It's okay, it's okay. Oke. 1 dari 4 collected. What the hell? Ini Slendrina kah? I don't know. Gak kisah. Lupin tuh so asik. Cara bukanya cuy. Forty S play game. Let's play game. Okay. Bukan IPS pintunya. Ini game apaan kocak? Aduh. Ah. Hati-hati cuy. Ada jump scare lagi ya. Bisa-bisa suaraku hilang nih karena main game. Sumpah. Aduh, seremin banget. Aku takut ibu. Let's play again. Di mana gamenya, woi? I love game, but I hate. Salah. Aku gak bisa bahasa Inggris. Aku suka game. Wah. Aku agak ragu sih di sini ya. Mana lagi ini? Tenang guys, it's okay. Luar. Siapa yang ketiga kah? Ayo cuy. 7 cuy. S. Satu lagi ya, berarti di depan sana cuy. Oke, skip. Oke. Tetap santai. Diam saja guys. Apa ini mimpi buruknya? Tidak ada yang seram lagi cuy. Sudahnya kita harus ngapain ya? Iya juga, sudahnya kita harus ngapain kocak? Balik lagi ya? I don't know. Kita coba pulang dulu ya. Kok panjang panjang aja? Pasan aku udah sepanjang ini tadi. Letter M member. Oke. Okay. Letter itu surat. Member itu A number. Oke, okay, apa? Letter and number. Aduh. Aku enggak ingat tadi ada nomor tuh. 7 sama 4 ya tadi. Oh, salah iya sih. Oh. Oke, okay, kira ke depan. Itu apaan cuy? Aku mau firasat yang agak buruk di depan, buat ya biasanya firasat buruk aku tuh aneh. Firasat buruk aku tuh udah benar-benar terjadi. Sam, kayaknya orang memang suka Sam, cuy. Kayaknya nama suaminya Sam. Sam, don't look back, oke? Okay. Tetap maju, cuy. Oke, lumayan seru cuy. Ulang cuy, ulang. Gak tau ya bakal kejar sekali lagi atau enggak. Ya seharusnya kita itu akan ke sini. Nah.
Kita suruh lagi cuy ya. Aku gak mau cuy, aku mau menang, aku mau menang. Kita ke kiri. Ke kiri. Kiri. Oh, kita ikuti darah cuy. Kanan. Iya, bawahnya aku kocak ada kanan. Ada darah cuy. Ini kita gak dikejar lagi kan? Enggak lah ya. 7. Ini 7 cuy. 7. Oh. A rotate right. 7. Oh, oke, okay, 7. 7. Yang tengah itu 4. Oke. Okay. Yang ini apa cuy? Dua. Bang, nah. Nice. Keluar. Let's go. Tamat. Oh. Terbangun. Kita koma. Apapun adalah mimpi buruk. Iya. Oh, I see. Ini guys, namanya Mark. Siapa tadi namanya? Sam. Ya, yeah, Sam ya tadi namanya. Ini guys, nama dia ini Sam guys. Oh, mungkin kita nih yang ketidur tadi itu, yang lagi koma itu namanya Sam guys, mau bangunin kita. Setiap kita mati, kita selalu ulang-ulang begitu terus sampai kita selamat. Dan pas kita selamat, kita baru terbangun dari koma kita. I see. Gila. Siapa sangka guys, aku kira ini game-nya kayak Granny ya guys ya. Tapi ya, untung gak kayak Granny guys ya. Cuma ada kejaran dikit. Jadi ya, ini game rekomendasi banget buat kalian yang ingin uji nyali. Walaupun kalian tahu di mana tepat jump scare nah. Ya ini bagus banget untuk kalian uji nyali, teman kalian juga ya. Jadi ya, mungkin cukup sekian dulu ya episode saya kali ini tentang bermain game Everything Was a Nightmare. Ya, jadi ya, jika kalian tidak ingin koma seperti beliau ini dan juga mempunyai mimpi yang buruk, jaga ya gitulah. Jaga kesehatan kalian ya. Hati-hati guys. Ya para kalian mendapatkan mimpi buruk. Aku enggak tahu apa hubungannya, tapi ya okay lah ya. So ya, thanks for watching. Bye bye. Salam dari Foxy.